PDIP merasa sedih ditinggal Jokowi. Ganjar banteng gak cengeng. Kita fight terus. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya sedih karena merasa ditinggal Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan keluarganya. Menurutnya PDIP selama ini sudah memberikan Jokowi dan keluarganya privilege yang sangat besar. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata, kebaikan, dan konstitusi, ungkap Hasto. Pernyataan itu diberikan Hasto setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mendampingi Prabowo Subianto menjadi cawapres. Menanggapi hal itu, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menegaskan bahwa PDIP bukan partai yang cengeng. Kesedihan itu pasti ada, tapi kita nggak akan cengeng. Banteng nggak cengeng. Banteng ketaton itu langsung bergerak, ujar Ganjar di Ponpes Miftahul Ulum, Jakarta, Minggu 29 Oktober 2023. Menurutnya PDIP tidak akan meromantisasi kesedihan setelah ditinggalkan Jokowi. Ganjar menegaskan bahwa peristiwa kuda tuli pada 1996 lalu membuktikan bahwa PDIP adalah petarung. Kita fight terus, kita nggak cengeng dengan segala yang terjadi, tegas Ganjar. Ganjar juga mengaku bahwa dirinya menghormati keputusan politik yang diambil oleh Gibran dan Jokowi menjelang Pilpres 2024 ini.